Faccio yang baik. Stadium UiTM Shah Alam untuk aksi mereka. Noazmi Amri, pemain jersey nombor 3, Muhammad Akmal, Muhammad FC, penjaga gol mereka, Said Adni, Said Hussein. Bukanlah nama yang asing lagi untuk Liga Bola Sepak Malaysia. Gagal disambung oleh mana-mana rakan sepasukan. Giliran Muhammad Akmal Firdaus. Cuba melakukan percubaan. Lagi cuba melakukan hantaran lintang dalam kawasan kotak penalti. Peluang untuk terus akan dilakukan oleh Fadil Zakaria. Percubaan dari Fadil. Oh, satu kesilapan dan peluang untuk Tai Selangor. Bagaimana masuk gol pertama? Berjaya dihasilkan oleh Muhammad Akmal Firdaus Abdul Rahim. Satu kesilapan dari benteng pertahanan Ikram Muda FC. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Percubaan awal dari Muhammad Nazihi berjaya ditepis oleh Said Adni. Sebelum Muhammad Akmal Firdaus tanpa segan silu menolak bola tersebut. Masuk ke dalam gawang Ikram Muda FC untuk menjadikan kedudukan semasa di Stadium UiTM Shah Alam. Dapatkan Ridwan Johan. Ridwan Johan cuba lepaskan percubaan. Di situ oleh Akmal Firdaus sebentar tadi. Percubaan jauh dari Tai Selangor. Cuba melakukan percubaan di situ. Baik, 1-2 kali ini tidak offside. Masih lagi dalam kawasan permainan. Peluang untuk Tai Selangor. Cuba melakukan gelecekan. Fakhrul Razi. Cantik hantaran kali ini. Tadukan Ridwan Johan. Kali ini pemain ini tidak mensia-siakan peluang yang dimiliki. Satu hantaran yang cukup berkualiti dari Muhammad Fakhrul Razi. Dan disudahkan oleh tandukan yang cukup berkualiti juga dari pemain ini, Muhammad Ridwan Johan, untuk menyamakan kedudukan di Stadium UiTM Shah Alam. Jadikan kedudukan semasa Tai Selangor FC 1, Ikram Muda FC 1. Keupayaan untuk menjaringkan gol. Namun nasib tidak kata pengadil. Perlawanan diteruskan. Percubaan jauh dari baik larian yang cuba dilakukan di sini dan percubaan terus. Melakukan hantaran lintang ke dalam kawasan kotak penalti. Peluang untuk Tai Selangor. Bagaimana? Satu hantaran dari Fakhrul Razi. Tandukan peluang untuk Ridwan Johan. Baru saja saya sebutkan nama pemain ini. Sekali lagi Ridwan Johan mencatat nama selaku penjaring untuk meletakkan Ikram Muda FC 2, Tai Selangor FC 1. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Tandukan yang cuba dilakukan oleh Muhammad Alif. Bola tersebut jatuh bergolek menuju ke arah Ridwan Johan. Seperti ibarat bulan jatuh ke riba. Ke belakang, peluang untuk pasukan Tai Selangor untuk melepaskan rembatan kaki kiri. Masuk peluang yang pertama oleh Vishuraj. Peluang pertama untuk pemain ini. Jaringan pertama berjaya dicetakkan oleh Vishuraj. Pemain yang baru saja dibawa masuk untuk menggantikan Zakwan Zamri. Terus membalas kepercayaan jurulatih Madino Spentalib apabila rembatan kaki kiri beliau berjaya menewaskan Said Adni. Sepakan percuma dari Fakhrul Razi. Peluang untuk Ikram Muda, double save. Selepas berjaya mengharungi tiga pemain Tai Selangor, melebarkan untuk Fakhrul Razi. Tandukan sekali lagi oleh Syaiful Hishamri. Sekali lagi tandukan Ridwan Johan. Tanpa diduga pemain ini sekali lagi mencetak nama selaku penjaring. Ini merupakan hat-trick untuk beliau dan yang kelima dalam saingan kelayakan Liga M3 musim 2020. Terperangkap Nur Azmi Amri kali ini. Kita lihat sekali lagi glancing header yang cukup-cukup cantik. Percaya meletakkan bola tersebut di sudut gol yang dikawal oleh Nur Azmi Amri. Sebelah kanan, hantaran dari Fakhrul Razi ditumbuk. Hero Ridwan Johan. Hantaran lintang cuba mencari rakan sepasukan percubaan. Dan itu dia whistle penamat dibunyikan oleh pengadil Razlan Jofri Ali. Tai Selangor 2, Ikram Muda FC 3. Tahniah kami ucapkan untuk pasukan Ikram Muda dan cuba lagi.